Tak ada yang pernah tahu dengan jalan hidup seseorang. Seperti ungkapan pepatah, hidup bagai roda yang berputar. Begitupun yang juga dirasakan oleh deretan selebriti ini. Dulu mengidolakan sosok yang tenar di industri hiburan. Siapa yang menyangka jika kini mereka bisa sejajar berkarir di dunia entertainment. Sebelum mengantongi kepopuleran seperti sekarang, para seleb ini rupanya menaruh perhatian lebih dengan idola pada masanya. Merasa kagum dengan sosoknya, mereka pun tak lupa mengabadikan foto bareng. Sudah puluhan tahun berlalu, saat itu penampilan mereka yang masih kecil tampak sederhana. Potretnya yang jauh beda dengan kini pun sukses bikin siapapun yang melihatnya pangling. Yuk, simak potret masa kecil seleb bareng idola. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber pada Selasa tanggal 1 Agustus. 1. Siapa yang menyangka? Bocah yang foto bareng Kasino Warkop ini kini dikenal luas sebagai presenter top. Ia adalah Desta yang kala itu berfoto dengan kakaknya. Pangling gak nih? 2. Tak berbeda jauh dengan rekan seprofesinya, Enzi Storia. Bocah bule pipi cabi ini dulu pernah mengidolakan si Cecep yang diperankan Anjasmara. Tak pernah mengira, jika bocah ini kini sejajar dengan Anjasmara berkarir di dunia hiburan. 3. Mengawali karir sebagai penyanyi dan aktor cilik, Yoshua menjadi idola pada masanya. Sosok yang juga mengidolakan Yoshua adalah Ariel Tatum. Tak ada yang mengira bukan jika bocah bule merupakan potret masa kecil Ariel Tatum. 4. Bocah pipi cabi yang dirangkul Kak Seto ini kini punya nama besar di industri hiburan. Ia adalah Rina Nose, selebriti multitalenta yang lihai impersonate artis lain. Manglingi banget, ya. 5. Iqbal Ramadan sebelum terkenal seperti sekarang ternyata fans berat Raisa. Bahkan, ia menjadikan Raisa sebagai inspirasinya. Kini nggak kalah dengan Raisa, Iqbal juga banyak diidolakan. 6. Bocah yang bersalaman dengan Kak Seto ini kini menjadi salah satu diva beken tanah air. Ia adalah Reza Artamevia, teman masa kecil mendiang Glenn Fredly yang juga jawara dalam kompetisi yang dihadiri Kak Seto. 7. Bocah yang pernah berfoto bareng mendiang Presiden B.J. Habibie kini menjadi aktris top. Ia adalah Asira Zamita Tahir, aktris seni peran yang mengawali karir lewat sinetron Cinta Fitri sebagai anak Miska.